baik banget. Ini harusnya kita yang gugat, bukan dia yang gugat kita. Dia bilang, mereka bilang saya baik banget, dan dari situ pengacara saya mengarahkan kita harus gugat balik. Dan kemarin sudah saya setujui, kita akan gugat balik untuk material dan imaterial. Kemarin kita sudah hitung, itu lebih dari 500 miliar kita akan gugat balik. Karena yang dicemarkannya itu adalah nama baik saya dan nama baik skincare saya. Produk saya dibilangnya abal-abal, klinik saya dibilangnya abal-abal, dan itu merusak brand saya. Dan saya kan selama ini, kalian bisa tahu, saya yang paling nomor satu merangin skincare abal-abal. Dibilang saya punya skincare abal-abal. Jadi saya sangat tersinggung, dan ini pencemaran nama baik menurut saya. Ya, di sini Dr. Charlie akan menggugat Rasman Arief Nasution telah mencemarkan nama baiknya, baik itu nama brand ataupun nama baik pribadinya, sebesar tuntutan 500 miliar. Ini besar sekali tuntutannya ya. Nah, inilah tanggapan dari Dr. Charlie juga, dan ada Rasman Nasution juga. Mengenai Rasman Nasution ini, telah diputuskan hubungannya menjadi kuasa hukum, dan itu adalah hak Dr. Charlie. Namun Dr. Charlie tetap membayar fee Rasman Arief Nasution. Meskipun begitu, dia tetap dibayar tapi menjelekan nama kliennya, katanya seperti itu. Oke, inilah berikut tanggapan dari ataupun pembicaraan ketika di depan wartawan Dr. Charlie dan Rasman Arief Nasution. Acara benar ya bang ya? Benar ya? Saya pikir semua klien itu berhak banget untuk mencabut kuasa. Saya mau tunjuk siapa aja sih sebenarnya nggak ada masalah. Mau saya tunjuk Paris mungkin. Mas, tapi kan saya nggak. Saya mau berteman dengan mereka. Masalah. Saya cabut kuasanya, beliau makan. Tapi beliau masih pengacara saya. Dan beliau masih saya bayar fee-nya. Sampai Desember bayar. Januari bayar. Tapi Desember menjelek-jelekin saya. Januari kompas jelek-jelekin saya. Masa saya bayar untuk jelek-jelekin saya? Saya kira nggak ada yang berhubungan, ya. Jadi gini, bentar. Tadi hakim mengatakan, mediator ya, untuk formatnya seperti apa untuk mediasi. Mediasi ini kan jembatan. Tentu tujuannya islah. Islah itu berdamai, menyelesaikan masalah. Nah, ada penawaran dari mereka selaku tergugat, kaukus. Maunya kan dijelaskan sama orang kaukus seperti apa. Semua orang ngerti lah kaukus itu. Kaukus itu kan ada semacam ya, persatuan, perhimpunan, dan macam-macam. Ada kelompok, cara, gitu. Nah, jadi kaukus yang mereka maksudkan itu, pihak mereka selaku tergugat bicara ke mediator. Ditampung, begini-begini mau kami. Baru kemudian kami, begini-begini sampaikan. Baru sampaikan ke kami, wah itu gak perlu lah. Gak ada itu. Itu gak penting. Yang saya minta tadi, ayo kalau memang itu mau, bicara. Dan akhirnya kan bulan Januari saya kasih kerja. Beliau gak kerjain. Kita kasih somasi, tolong dong dikerjain. Dan abang tolong menghentikan, menjelek-jelekkan saya. Juga gak dihimpit. Tidak dihiraukan, masih dijelek-jelekkan.